Halo guys, welcome back lagi di channel Revive Gameplay. Dan kita kembali lagi di game Pamali Folklore Indonesia ya. Oke. Dan hari ini kita akan main ya. Konten game Pamali, game horror Pamali, kita bikin konten cara recording ya. Kenapa? Dan ini game ini banyak endingnya gitu loh. Takut. Berinding nih main game-game ya. Ya, karena ini game tuh endingnya banyak dan juga ada 4 chapter ya. Kemarin kita chapter 1 udah, sekarang kita main ya. Betul. Ya, mengerti ya, mengerti ya, 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 pengaturan, pengaturan. Ya, ntar fishing. Terus udahlah, beli. Oke. Hari ini di konten ini sekarang saya bilang ini Pamali chapter part 2 ya, saya bilang ya part 2. Kita akan main yaitu part yang si mana nih? A Little Devil. Ya. Kita mulai. Inilah. Saya bilang ini game yang apa namanya chapter yang ini ya, yang Little Devil ini harus kita temu ini ya, Yul. Ini antara serem sama enggak sih? Dan kita ini di, kalau nggak salah kita suruh jual barang katanya. Oke, bentar ya. Kita tunggu ini di loading. Oke, Jawa Tengah Indonesia. Seorang gadis yang membutuhkan uang cepat untuk biaya rumah. Rumah sakit ayahnya ingat bahwa ia mendapatkan warisan besar dari kakeknya yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Terdesak, ia memutuskan untuk pergi ke rumah kakek dan mengambil barang-barang yang bisa ia gadai. Ia tidak apa tuh? Ia tidak tahu bahwa ada misteri di balik harta kekayaannya yang dimiliki sang kakek. Oke. Rumah sakit. Jumat 27 Januari 2012. Tiga kliwon mulut 1945. Kliwon ini ya, apa namanya? Tanggalan Jawa ya. Sudahlah. Bapak tidak perlu dioperasi. Dan mulut itu bulan. Biaya operasi kan mahal. Bulan mulut, ada bulan. Dapat uang dari mana? Lagi ya. Ada bulan. Bapak sudah enggak sanggup kerja. Sawal gitulah contohnya gitu. Pak, udahlah. Putri kan masih muda. Masih bisa cari uang. Cari uang, ya sekarang bisa bapak cari uang. Gak usah mikirin soal uang deh. Yang penting bapak bisa sembuh dulu aja. Putri pengen bapak sehat lagi. Bapak akhirnya mau dioperasi. Sekarang waktunya saya yang cari uang. Ada surat warisan dari kakek. Kayaknya saya bisa dapat uang cepat dengan menggadaikan barang-barang dari sana. Gadai barang bilang ya. Bilang saya gak boleh pergi ke rumah kakek. Tapi ini satu-satunya cara. Oke. Bapaknya bilang kita nggak boleh ke rumah kakek. Ya gimana ya? Ya, di bapaknya mana nih? Ya. Ada pasien di dalam, saya nggak boleh ganggu dia. Lah si bapaknya mana? Bokap mana? Lalu tipis. Bapak mana? Oh, di ini udah di ruangan ini kali dia. Terus sekali saya jadi suka mikir macam-macam kalau udah malam. Ya lu ngapain di sini? Pulang. Ya kita kita ke ending pertama nih ya. Tinggalkan aja coba. Sudahlah, saya nggak mau dipusingin lagi sama urusan tentang bapak. Saya capek. Ending satu nih. Kita dari anak duraka ngalin bapak. Masih gitu mantap lo bapak anjir. Dibanyak tambah lagi memikirkan tentang keluarga. Meskipun artinya harus meninggalkan bapak yang sedang sakit, ya pikir dia sudah cukup berkorban untuknya. Belum lagi biaya pengobatan yang melambung tinggi untuk terlalu membebani. Pokoknya lelah sampai mustahil. Oke. Buat laporan.
dan hidup naif. Makhluk yang menghancurkan keluargamu dari tidak melakukan apapun yang akan membahayakan diri adalah terbaik. Lalalala. Tidak orang yang sopan. Hormati sekelilingmu, kerja yang bagus. Sopan, man. Oke, gitu ya. Ini nanti, itu nanti, itu nanti. Itu terlalu... Ya. Kita ini yang kedua. Ini yang kedua ini kita ke rumahnya si kakek ya. Ambil ngambilin barang. Ini semua lagunya gak enak banget sumpah. Mana gitu? Lagunya lagu-lagu ini loh, lagu-lagu gamelan. Ya, rumah sakit. Jadi kita ke rumah kakek ya dia. Kita ke rumah kakek. Ini kalau kita ke rumah kakek terus Putri pulang kali. Sudah. Ya lewat tadi, lewat. Ya, langsung ya. Apa nih? Bisa. Berkorsono. Ini sih. Oh ini bapaknya kali ya. Apa pacarnya nih? Kiki. Saya dan teman saya Kiki. Oh, sahabat. Oke. Surat warisan, periksa. Pakai mewarisi rumah beserta isinya untuk saya. Oh. Pergi ke rumah kakek. Rumah. Siap, Bang. Nah, ini siang ini enak nih siang. Gak boleh buang-buang waktu. Belum buang waktu. Barang-barang berharga yang bisa digadaikan. Yang bisa digadain. Digade, ambil. Ini. Lilin, ambil. Oh, udah lilin ketapan. Yuk. Yang gerak cuk apapun sih. Assalamualaikum ba. Rumah kalau ini ada ya, di sini tuh ada something aneh tuh, ada kunci. Oh, ada kunci. Oh iya. Lalu luar negeri, kertas, bill. Kayak saya emang kaya. Nah ini kaya nih, ada apa nih kayanya nih. Yala. Bill. Terus nggak sih tuh barang-barang yang kakek tuh di atas masa. Ya Allah. Koran. Dulu buruh tani, sekarang pemilik pabrik. Wah. Tes tuh. Ih, apa tuh? Nih, ambil. Ini apa nih? Surat. Tentang seorang yang gak bisa hidup di sini lagi dan ingin ada... Gak ingin ada korban lagi, what the hell? Piringan hitam, cu. Oh, ini kakek ya? Oh, nenek nih. Neneknya. Ini belum selesai. Ini
Seru tuh, jujur tuh mahal tuh. Tanggal 2011. Baru deh. Album. Bikin teh. Tongklak. Tongklak ini mainan ini ya, kayak plok 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 masuk masukin sampai ih. Eh tuh cuk. Wih, apa itu cuk? Pakai oh. Merinding sumpah. Siang-siang lo ya, ngeri ya sumpah. Apa sih? Cucukmu nih lo. Ya langsung pulang gimana ya? Pulang gak sih? Pulang gak sih? Pulang ya kan? Pulang lah. Nah, yuk. Pergi ke Pegadaian. Ini kalau aku Pegadaian dapat berapa nih? Tempat gadai. Ini soalnya nih jangan sampai tempat gadai itu jangan sampai malam ya. Soalnya malam tuh tutup. Gadai nih. Masuk. Assalamualaikum. Dapat 2 juta. Pegawai mana tadi sudah masuk ke gudang. Lagi-lagi ini bakal gelap kayaknya, saya harus cepat. Ya ini. Di ini pun isinya barang apa saja yang saya gadai dan total pinjam. Ya. Ya kan? Uangnya belum cukup. Ini belum Mungkin cukup. seharusnya saya ambil lebih banyak barang berharga di sana. Apa nih, telepon. Halo? Iya, benar. Saya Putri, Bu, anak dari Bapak Gatot. Mengenai pembayaran pengobatan Bapak, sepertinya saya tidak sanggup bayar lagi, Bu. Saya akan bawa Bapak saya pulang saja. Oh, gitu endingnya. Pulang ya, berarti. Harus bekerja lebih keras. Buat laporan. Hidup naif. Jadi orang yang sopan. Hormati sekelilingmu, kerja yang bagus. Kayaknya masih ada ending yang ini loh. Ini kita ending ketiga ya. Kita ambil barang terus pulang. Tuh. Oke ya. Yes. Kok aku lihat walkthrough yang ini ya, YouTuber dulu-dulu. Tadi nggak ada penampakan yang tadi loh. Itu antara si mendiang kakeknya atau apa gitu loh. Tawa cuy. Wah, gak beres nih game. Rumah sakit. Gak asik ya. Lewati. Kita ke rumah kakek. Rumah. Bisa nggak gak usah gamelan dulu di awal-awal. Boleh buang-buang waktu buat cari barang-barang berharga yang bisa digadaikan. Lalu katanya ada barang di ini. Pak surat. Mana ya?
sama cempaka. Tapi masih kurus gini bunganya, agak aneh juga, petik. Oh, ada bunga cempaka buat apaan? Kita masuk ya, bismillah. Dan ini apa namanya? Saya bisa mengalir ada di mobil. Oh, kayak di mobil ya. Gelap banget. Eh. Apa lo? Mobilnya mau ngelawan majikan. Aman guys, aman. Santai ya kan. Kunci nih. Siapa nih pak? Tas ambil. Oh, ada tas apaan? Ada orang makan, luas juga ya. Iya, luas sekali ya kan, luas. Surat. Periksa. Wah, ini bantu nih. Game ya. Telepon. Saya nggak boleh beloin aku ke rumah ini. Mana nggak boleh. Doi. Wah, nggak bener mulai nih. Loh, 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 apa tuh? Apa tuh? Udahlah, bawalah, ambil, 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 ambil. Yoyo, udah tinggal aja. Ini yo ini buat mainan ini. Tatan gak usah. Astagfirullahaladzim. Oh, nggak di belakang. Bil. Batu. Sangat tidak asik ya, bangke. Sebentar. Buset. Wah. Bro. Gak asik, bro. Pulang ah. Ayo. Dah. Dah, dah. Pulang, pulang. Kita keluar dari sini. Anjir, cuy. Itu tadi. Ada ending kah? Kayaknya ada cara lain buat dapet uang selain gadaikan barang-barang kakek. Gadain barang kakek, oke. Okay. Aduh, mencari cara lain. Oke. Ini tapi bukannya barang yang baraka yang ada, kini malah sesuatu yang selalu begitu enak marbunnya pergi. Anjir, so males. Jalan hidup nak hidup memetik tanpa izin. Yang untuk itu hanya minta izin saja. Mengambil bunga keramat. Ada bahwa bunga yang tidak sengaja dipetik. Oh my god. Oke ya. Ya guys, kita misi dulu. Pamalinya coba part ini yang part ketiga.
Sumpah tadi kayak enak banget so jam sekarang. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa like sama subscribe. Terima kasih Ripa GP, Ripa Gameplay, ketemu lagi besok, see you next another video, bye bye. Buset, so jam sekarang gak enak banget tadi sumpah itu, ya Allah.